Selamat pagi semuanya, dimanapun kalian berada, dimanapun kalian menontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini, pertama-tama, kalau bagi kalian penonton lama saya, pasti sudah tidak asing dengan lokasi saya saat ini ya. Terutama di bagian belakang itu yang banyak kabel-kabel berserakan. Ya, yeah, I'm back in business. Sekarang saya kembali lagi ke sini, merupakan studio ala-ala atau kantor lama saya ya. Akhirnya saya ngevlog lagi di sini. Nah, kali ini saya pengen ngajak jalan-jalan Andrea. Kalian tahu Andrea kan? Udah lama nggak muncul di video saya ya. Sekaligus mau mencoba motor Scoopy ya, motor ngaber zaman now yang kemarin saya membelikan untuk anak laki-laki saya. Nah, tapi kalau anak cowok saya itu pemalu, dia nggak mau tampil di dalam video maupun bahkan di foto saja dia nggak mau gitu loh. Pokoknya dia anti di foto, anti tampil dimanapun. Jadi akhirnya saya yang mencoba motornya ya, padahal niatnya saya membelikan dia, tapi malah dia nggak mau gitu loh. Maksudnya nggak mau untuk dibikinkan konten video. Akhirnya Andrea yang mewakili bersama bapaknya. Gak mau kalau dimasukin, tutupi mesti lah ini. Nah, ini udah siap, Dre? Udah siap, mau kemana? Mau gak tahu kemana, ke gunung? Ke gunung? Atau ke pantai? Ke yang pas itu. Wonosobo gak ada pantai. Yang pas itu, ke pas itu. Yang ke pas itu lagi? Suka apa yang itu? Ya, kan katanya itu yang paling deket. Oh, yang paling deket itu ya. Soalnya meh mendung, ya, meh hujan ya, Dre? Pakai sepatu. Nih, anak wadon udah pintar pakai sepatu sendiri. Udah bisa nyuci piring sendiri, Andre. Masak sendiri udah bisa. Masak mie tapi yo. Udah siap? Pakai helm. Dicetek no. Ini cetek bisa enggak? Enggak. Halo gitu. Namanya Blembem. Blembem. Naik motor baru. Punya Mas Andro. Ternyata jalanan yang di sini sudah dicor, Mas Bro ya. Jadi kalau dulu masih rolakan, sekarang udah cor-coran ya, luar biasa. Jalannya udah bagus ya, Dre? Keren. Tadi ada kucing hampir ketabrak. Tadi kucing gemblong ya, tidur di jalan ya. Harusnya kan tidur di samping. Harusnya kan tidur di samping, jangan di tengah jalan. Kalau tadi kucing tiduran di tengah jalan, hampir ketabrak. Namanya kucing gemblong. Kucing bodoh. Tuh lihat tuh. Tuh. Namanya Blembem. Wow, Andre. Tuh, lihat tuh.
pinter Andrea. Dulu perasaan di sini ada kursi, dulu kan udah pernah ke sini. Sekarang nggak ada kursi ya? Gemblong. Kita taruh sini. Yay! Guys, kirain ada yang jatuh. Kita lagi nunggu papa. Lihatlah, papa. Loh, enggak ada kursi ini. Dulu ada kursi ini, Andre. Iya, gemblong banget. Aku udah ngomong. Dulu di sini ada kursi ini, sekarang malah enggak ada. Jadi kita ada lagi. Oh, sana, Pak Andre. Nah. Yuk, sana, yuk. Tolongin, Pak. Ayo sana yang ada kursinya. Ikutin aku terus, jangan sampai ocul. Jangan sampai ocul, jangan sampai lepas. Jangan lari-lari ya, papa kepondal-pondal nanti. Papa kan udah tua. Papa kalau buat lari-lari nanti bisa ngos-ngosan. Sana Andre. Oh, itu tuh. Nih. Oh. Itu ya. Ya. Bagus kan? Itu tuh, look at the view, gitu bilangnya. Look at the view. The view. So grand. Ini kan orang di sini, ini kan jajan, cuma. Jajan aku. Jajan Indria ya, di sini nggak ada yang jual jajan snack-snack ya Andre. Yeah. Yuk bawa sendiri dari rumah. Ini dibawain siapa, Mama? Mama. Dibawain Mama ya. Mamahnya Andre itu baik banget ya Andre. Mm-hmm. Cantik lagi. Kayak apa? Kayak ratu. Hmm. Andre. Kayak putri. Kalau Andre kayak putri. Kalau Mas Andro? Apa tuh pangeran? Pangeran. Kalau papa apa? Raja. Rajanya. Andre itu pengen ke luar negeri katanya. Pengen ke Singapura, ke Thailand, Andre. Ke Korea mau? Hah? Ke Korea. Lihat BTS sama lihat Blackpink. Nah. Ya. Tapi mamahnya belum divaksin. Kalau papanya kan udah. Mamahnya, mama belum divaksin satu kali pun, jadi harus nunggu. Paling enggak harus nunggu dua kali vaksin ya, berarti nunggu satu bulan ya baru bisa kemana-mana naik tapi, pesawat ke luar negeri, Andre. Tapi katanya corona sebentar lagi enggak ada. Alhamdulillah gitu, bilang gitu. Alhamdulillah. Kalau udah enggak ada corona, alhamdulillah gitu. Papa lagi tak tes dulu guys, kalau mau balikan sama mamahnya aku. Orang yang normal kerja uang itu buat keluarga. Kerja buat keluarga kayak gitu. Tapi kan juga nanti keluarganya beliin sesuatu kan ke pap yang orang yang kerja gitu ke papa. Gitu. Itu namanya orang normal, bukan ngasih ke wong liya. Tapi kasih ke keluarga gitu. Kok pinter kan? Ya kan? Aku soalnya sekolah. Ayo, kemana lagi? Ke atas itu. Ayunan dulu. Ayunan dulu. Jangan sampai ucul lagi. Jangan sampai ucul lagi. Ya. Yang jangan sampai ucul lagi papa ya. Ya. Pokoknya papa jangan sampai ucul lagi. Harus dijagain terus. Diawasi. Diawasi mama sama papa pokoknya. Yang satu menceng. Iya. Papa mau? Enggak ya, enggak berani papa. Jomplang nanti. Walah, buantar teman. Wah. Goyangin padahal guys. Andrea pemberani. Aku iya. Kan enggak takut ketinggian. Papa takut kalau papa. Papa kalau ketinggian langsung mules. Mules. Mulus gimana? Ya langsung pusing. Aku enggak takut ketinggian. Haya. Pak, mau coba? Enggak. Tak video aku. Coba ya. Oke, itu dia, papa. Papa kakinya enggak muat, Dre.
Lucu banget. Ini kaki ini. Tapi penak kan? Ya kan? Papa kaki harus gini. Harus lurus. Tapi kan capek lurus. Capek karena lurus. Ayo. Naik. Tapi jangan lari ya. Iya. Semaput nanti papa kalau dia sayang kamu lari. Iya.